Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, lur? Berjumpa lagi bersama saya di channel Thomas Creator. Masih seperti biasa membahas tentang perakitan mobil go-kart. Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Masih go-kart yang sama, jenisnya ya mudah-mudahan sih mirip-mirip dikit ya. Lotus 7. Jadi ini sudah mulai terlihat bentuknya. Dari depan sampai ke belakang ini tinggal bikin kap atas, bawah sama samping kanan kiri. Dan untuk setirnya ini sudah bisa digunakan. Saya menggunakan transfer join couple. Ini buatan sendiri. Di dalamnya bearing. Dan kemungkinan karburator ini nongol ke atas, kelihatan di kap, tapi nggak apa-apa, ini buat variasi juga. Jadi nanti dia di atas kap itu ada filternya. Dan ini adalah box instrumen seperti speedometer, mungkin ya nanti ada, cuma enggak sebelah sini, mungkin ada di sebelah sana. Speedometer dan tombol-tombol yang lain untuk start engine-nya. Mungkin enggak menggunakan kontak. Tinggal bikin belakang buat roll bar sama dudukan radiator bagian depan. Ini lumayan ceper banget. Ini tingginya sekitar 5 cm 10 cm. Dan pedal gas, rem, kopling sudah oke. Ini tinggal nantikan ini ditutup. Ini masih bawaannya. Rem, ini poster rem. Cakram depan belakang supaya aman, safety. Ini ada untuk rating lampu. Dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan cepat kelar sebelum puasa biar bisa buat ngabuburit. Ini lumayan besar size nya tapi lumayan besar. Tinggal mesin dicat ulang, terus bikin radiator
Dan rak setir ini pakai Honda ARF panjang, cuma udah saya potong bagian T-rodnya. Ini kalau mau masuk ini tuh mesti dilepas, nggak dilepas juga bisa, tapi mesti seperti ini. Lumayan nyaman. Ini selonjornya lumayan jauh, jadi aman. Ini lumayan ada size. Kalau yang aslinya itu mepet banget kayak gini, tapi ini saya kasih size. Dan tongkat transmisi ini lumayan udah deket, pengennya sih di sebelah sini ya, tapi supaya nggak terlalu buang-buang waktu, ini itu memang sambungan aslinya, ternyata ada tuh, ini tuh bisa dimasukin ini seperti ini tuh. Ini hanya 4 speed karena mobil lawas, mobil tua. Mundur 1 2 3 4, 5 nya mundur. Ini ngelihat ke depan sana mesti dengan feeling karena depannya sangat panjang. Tapi kalau yang udah jago bawa mobil ya mungkin segini mah kecil ya. Klakson mudah-mudahan bisa berfungsi nanti. Sebenarnya jok ini tuh mepet banget, udah kotor. Ini nanti mesti dibikinin sarung lagi karena ini pada kotor, nih ditidurin kucing, mungkin dicuci ya, cuci pakai rinso matic. Alhamdulillah, ini bisa dilepas. Nah, jadi ini itu ada sambungannya. Ini cara masukinnya, cuma dipencet gini,
terus masukin. Nah, ini sudah. Terus kalau mau keluar ini harusnya sih dilepas ya, biar gampang ini. Dilepas. Taruh. Turun. Nah, gono. Aduh, ada sempak kelihatan. Ada sempak, coy. Sorry ya, sempaknya keton. Oke, sedulur kreatif. Mungkin cukup sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi untuk anak-anak generasi masa depan supaya lebih kreatif lagi, lebih berkembang lagi untuk kemajuan negara Indonesia, biar enggak terus diem di rumah main game itu loh. Berbahaya kalau semuanya main game, nanti nggak ada generasi-generasi masa depan, calon-calon DPR itu gimana nantinya. Oke, sekian dulu lur, mudah-mudahan bermanfaat videonya, bisa dicontoh buat anak-anak yang mempunyai hobi otomotif, yang punya hobi ngoprek seperti saya. Pekerjaannya apa, ngopreknya apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.